Welcome to God Eat Channel. Di pemburu gratisan kali ini guys, saya mau kenalkan sama kalian satu game dari Lazada yang bisa kita mainkan guys dan mendapatkan hadiah gratis. Oke, game ini bisa didapatkan dengan mendownload aplikasi Lazada. Pastinya kamu sudah download aplikasinya guys di link yang di bawah ini. Untuk tata cara daftarnya gampang aja guys, kalau Lazada pakai nomor handphone sudah bisa guys ya. Oke, saya tungguin dulu kalian download guys. Kalau sudah, kita langsung lanjut guys. Di sini ada namanya koin guys. Last mall, lucky egg, murah nampol. Kita fokusnya ke koin guys yang bawah ini. Yang tengah ini guys ya. Kita klik koinnya. Oke, game ini mirip seperti Shopee tanam guys ya. Bedanya yang di sini dia langsung bisa dapat hadiah gratis. Nama gamenya Fun Farm guys. Jadi ada satu ekor kucing, nanti dia siram tanaman strawberry. Nah, kita harus pilih hadiah dulu guys. Ini ada namanya lambang kado seperti di atas ini guys. Kita klik dulu. Oke, kita bisa klaim hadiah manapun guys. Jadi kayak main Shopee tanam guys. Jadi kamu tinggal pilih hadiahnya, terus kamu siram stroberinya. Jika sudah mencapai, hadiah ini jadi milik kamu. Tapi ingat guys ya, ini hadiah rebutan guys ya. Jadi kamu harus main cepat. Jadi kalau bisa cek aplikasinya terus menerus. Contohnya guys, saya ambil ini aja. Mainan staking guys ya. Pilih klaim aja langsung. Nah, untuk mendapatkan mainan stake ini guys, kamu harus mengumpulkan 5.000 strawberry guys. Jadi berlaku sampai 15 tanggal 6 guys ya. Tanggal 15 bulan 6 di jam 11 malam. Hadiah ini terbatas, siapa cepat dia dapat. Jika hadiah habis, kamu akan dapat koin. Jadi ini bakal rebutan cepat guys ya, tapi ini gratis guys ya. Kamu pilih dapat gratis saja langsung. Nah, ini kita belum bisa dapat hadiahnya. Kita harus kumpulkan sampai strawberry ini penuh. Ke 5.000 strawberry. Cara mainnya seperti ini. Panen strawberry untuk ditukar jadi koin. Klik langsung sekali aja. Di sini guys. Saya klik dulu. Nah, kita sudah panen guys ya. Dia akan menjadi koin secara otomatis. Koin ke yang kita mau tadi guys ya. Ini digunakan untuk menyiram guys. Jadi kita minta si kucing itu nyiram ya. Nah, setelah disiram strawberry-nya akan tumbuh seperti ini. Kita akan dapat hadiah kejutan dari aplikasinya otomatis guys ya. Kita klaim aja guys di sini. Nah, kamu klik klaim sekali, dia akan masuk ke sini guys. Langsung klik sekali lagi, siram lagi. Oke, kita ikuti prosesnya terus guys ya. Jadi untuk mendapatkan hadiah kejutan air itu, nanti saya ajari caranya guys, ada caranya. Nah, ini kan ada lambang gunting kan guys. Kamu pilih lambang guntingnya aja. Kita ikuti yang dia mau guys. Nah, dia selfie guys ternyata ya. Oke, dapat 3 hadiah guys ya. Nah, nanti ada kotak dialog lagi guys seperti ini. Donat, kita sudah makan donat. Kita bakal dapat nanti namanya air tambahan lagi guys. Jadi kamu minta kucingnya lakukan tindakan yang kamu mau aja guys. Seperti lambang di atas ini. Tadi kan selfie. Kemudian tadi kan makan donat, ya kan? Nah, kita klik lagi di sini guys. Minta dia selfie lagi. Dapat 3 lagi guys. Jadi diulangi terus menerus sampai itu 5.000 strawberry-nya penuh guys ya. Nah, kita suruh dia gunting strawberry ini guys. Jadi dengan meminta kucing ini melakukan sebuah aktivitas, kita bisa mendapatkan namanya hadiah apa guys? Air guys ya. Oke, kita siram langsung guys seperti ini. Nah. Ya guys, strawberry-nya sudah tumbuh lagi. Belum tumbuh ya, ada tumbuh guys ya. Udah 200 strawberry guys. Oke, kita langsung dia makan permen dulu. Bola, main bola dulu. Baru kita klik lagi guys airnya. Jadi cara seperti ini bisa membuat strawberry-nya tumbuh sampai 1200 guys ya. Asal kamu bersabar guys. Ini udah 800 guys. Siram langsung aja biar cepat. Oke guys, sudah 1100 guys, sudah maksimum harusnya ya. Kita bisa tambah lagi dengan membuat kucing ini apa bekerja guys ya. Pokoknya setiap kucingnya itu diperintahkan oleh kita membuat aktivitas, kita dapatkan air ekstra guys. Jadi air itu kita bisa siram batasnya 10 guys, ini udah 24 ya. Saya siram dulu guys. Nah, jadi makin cepat panen guys seperti ini ya. Jadi kuncinya di sini kita harus aktif di aplikasi guys. Sehingga dia bisa cepat guys ya panennya. Dia pas waktunya sudah habis 8 jaman,
kita sudah bisa nanti panen guys, itu kan 5.000 guys kan. Nah, suruh makan permen dulu. Bukan main lagi, main bola guys. Oke, kita punya 10, kita bisa siram ya. Cuma level energi dari kucing ini akan habis guys. Kalian waktu ada waktu ini maksimalkan supaya bisa penuh hadiahnya. Itu kan warna hijau guys kan, indikatornya kan. Kalau indikatornya habis guys, otomatis nanti dia gak bakal bisa lakukan aktivitas lagi. Nah, kita kumpulin terus. Oke, jadi kalau saya ikut sampai terus nanti gak sempat ya. Kamu download aja guys, install aja langsung. Cara dapat koin gratis guys, ini ada caranya banyak. Kita bisa nonton live selama 20 detik. Main game Lazy Bum. Lihat 5 produk guys, tukarkan koin. Atau bagi satu produk ke teman. Jadi kamu bisa share ke teman-teman guys ya. Oke, saya rasa itu aja guys permainan untuk Fun Farm kali ini guys. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah aja. Like jika suka dengan video ini. See you on our next videos. Bye-bye.